Halo Gobengers, selamat datang di video update. Garena baru aja ngeluarin kabar kalau server Indonesia di game League of Legends bakal ditutup. Tanggal 17 April kemarin, akun resmi League of Legends Indonesia posting pengumuman di Facebook yang nyuruh semua playernya untuk transfer akun ke server Singapura. Karena seperti yang gue bilang tadi, server Indonesia bakal ditutup. Proses transfer akun ini dikasih batas waktu sampai 15 Agustus 2019 jam 23.59 WIB. Lebih dari itu, akun lo bakal hilang. Buat yang transfer akun dari tanggal 17 April sampai 14 Mei 2019 jam 18.59 WIB, bakal dapat hadiah in-game dari Garena. Setelah itu nggak dapat hadiah lagi. Server Indonesia bakal resmi ditutup tanggal 14 Mei 2019. Dan selain Indonesia, server Malaysia juga ikut dipindahin ke server Singapura. Dari info yang gue dapet, penggabungan server Indonesia ke server Singapura ini alasannya karena pemain League of Legends di Indonesia udah mulai berkurang. Terus buat jaga tingkat kompetitif permainannya juga, supaya pemain League of Legends nggak nunggu lama lagi waktu matchmaking. Jadi bisa dibilang penggabungan server ini termasuk langkah yang tepat. Sekian, gue Winjers, makasih udah nonton.